Pemirsa, Avandi Susilo alias Koh Apex ditangkap tim penyidik Subdit 1 Kamnek dan Resmob di Treskrim Mopoda Jambi di kediamannya di kawasan Tangerang, Jakarta pada pukul 3.00 waktu Indonesia Barat, Rabu 12 Juni 2024. Setelah ditangkap, kekasih DJ Dinar Candy ini langsung dibawa ke Mapolda Jambi. Tim Polda Jambi membawa tersangka penggelapan dalam jabatan dan pemalsuan dokumen atas nama Koh Apex alias Avandi Susilo di Bandara Sultan Taha Saifuddin sekitar pukul 18.53 waktu Indonesia Barat. Saat ditanyai awak media, Koh Apex tidak banyak berkata. Kepala cabang PT Sinar Bintang Samudra atau SPS ini selanjutnya akan ditahan karena selama dilakukan pemanggilan tidak pernah hadir menghadap penyidik Subdit 1 Kamnek di Treskrimum Polda Jambi. Saat itu, Koh Apex ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pemalsuan surat atau dokumen dan penggelapan dalam jabatan di PT SPS Cabang Jambi. Sebelumnya, berdasarkan keterangan resmi dari Ditreskrimum Polda Jambi kepada sejumlah awak media beberapa waktu lalu, sekitar tahun 2022, pelapor yang merupakan direktur bertemu dengan terlapor di Batam. Saat itu, terlapor menawarkan kepada korban untuk melakukan pengurusan dokumen kepemilikan kapal milik korban di kantor Syah Bandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas 3 Talang Dukuh atau KSOP. Kemudian kapal ditarik dari Batam ke Jambi untuk diurus dokumennya. Atas hal itu, terjadilah komunikasi dan kerjasama antara terlapor dengan korban. Pada saat itu, tahun 2022, terlapor diangkat oleh korban untuk menjadi kepala cabang PT SPS di Jambi dan menjalankan operasional kapal serta pelayaran di Jambi. Lantas korban mengirimkan beberapa kapal dan tonggang ke Jambi kepada terlapor. Namun, dikatakan dia, kapal dan tonggang itu ada yang telah dibalik nama ke perusahaan milik pelaku, yakni PT FBS. Dugaannya yang mana dokumen itu dibaliknamakan oleh terlapor di KSOP Jambi menggunakan dokumen yang tidak benar atau palsu tanpa seizin korban selaku direktur PT SPS. Halim Adrian, JEK TV, melaporkan.